Hey yo, what's up teman-teman? Balik lagi di game Rise of Empire Samurai Era. Di video kali ini kita bakal melihat battle nih coy. Battle itu khususnya untuk hero UR yang baru nih coy. Yaitu hero UR yang baru punyanya fraksi legend teman-teman. Namanya itu kan Masashige ya. Kita coba lihat dulu untuk tampangnya itu kayak gimana coy. Kita lihat dulu ya coy. Untuk yang fraksi legend, nah ini Masashige-nya ya. Nah, ini dia untuk tampilannya. Wah, lumayan sangre. Legend ini identik dengan rubah itu ya, kayak Kyuubi gitu coy. Ini pakai topeng-topeng kayak Kyuubi itu coy. Untuk skillnya gua nggak tahu ini apa, langsung aja kita coba lihat gameplaynya itu gimana coy. Let's go. Oke teman-teman, kita udah masuk di battlenya nih. Untuk yang kiri dia yang pakai itu ya, hero UR yang baru teman-teman. Kecepatannya gua kaliin satu aja nih, biar kita lihat tuh skillnya itu apa coy. Efek-efek yang dihasilkan dari hero UR yang baru itu ya. Dia itu yang sebelah kiri pakai fraksi legend teman-teman, campur Oda ya. Sebelah kanan sama juga legend campur Oda, cuma bedanya di hero UR-nya ya. Core-nya nggak beda jauh teman-teman. Ini dia ya. Lihat cok. Banyakan ngomong, nggak sempat lihat gue barusan teman-teman. Ini guardian paling imut-imut cok mukanya cok. Skillnya berapa kali teman-teman? Ini deh ya. Min satu, Fury. Yang Fury itu yang mana sih? Tapi lihat amarah dia masih full ya teman-teman. Bisa kita lihat untuk hero UR-nya dia masih belum begitu kuat ya teman-teman, makanya dia taruh belakang aja. Efeknya masih penasaran gue teman-teman, belum kelihatan ya, belum kelihatan pastinya gitu. Kalau Masashige versi yang hero SR itu bisa nyetun teman-teman, bisa nyetun di barisan belakang ya. Nah, di sini dia kalah cok yang pakai hero R baru. Kita masih belum lihat pasti nih. Oh ini dia ya, bisa nyetun nggak nih? Oke, min satu Fury. Nah, efeknya berkelanjutan nih. Oke, ya lihat di pertandingan selanjutnya aja ya. Yang dia menang, teman-teman. Bikin gue penasaran nih untuk skill-skill dari hero UR yang baru nih. Soalnya tampilannya sangar banget, cok. Paling sangar sih dari yang fraksi Oda, cok. Itu udah mati deh coy. Kita belum melihat pastinya itu kayak gimana untuk ultinya dia ya, dan skill-skill biasanya itu kayak gimana coy. Tapi yang di sini yang menang yang sebelah kanan teman-teman, yang nggak pakai hero R yang baru ya. Jadi dia pakai hero R sebanyak 3. Dan gua nggak tahu ya untuk apa, untuk neneknya dia udah jadi UR apa belum nih. Kayaknya sih udah UR juga nih, udah kuning juga nih, udah di upgrade mungkin ya.
Soalnya di sini battle para sultan nih, coy. Kita skip aja ya. Udah kalah nih, coy. Pula kalah jauh nih. Kita skip. Abis itu kita lihat nih yang menang yang pakai hero UR yang baru nih, teman-teman. Namanya si Reni ini ya. Ternyata kalau diperlambat itu efeknya kelihatan, coy. Nah tadi itu nambahin HP juga ya, pas KG-nya itu ulti, teman-teman. Shroud, pedes banget, cok. Langsung hilang dua, coy. Oke, min dua kiri. Dan ini biasa ya, stun ya, bisa nge-stun deh, coy. Jadi ya, puyeng-puyeng yang di belakang yang ini. Nah ini dia, coy. Nah dia nggak ngapa-ngapain, coy. Cuma skillnya itu AOE ya, skill area untuk kali ini, untuk yang hero L yang masa Shige ini. Beda sama masa Shige untuk versi yang SR, teman-teman. Baru kelihatan AOE-nya doang, tuh. Tapi gila sih, amar dia masih belum itu sih. Damage-nya lumayan nih. Ini masih belum maksimal ya untuk draw R yang baru ini kayaknya. Buktinya dia masih taruh di belakang gitu. Tapi damage-nya udah segitu, cok. Udah pedes banget ya. Nanti di video selanjutnya gue bakal ngasih tahu nih battle-battle yang hero UR yang lainnya, cuy. Untuk yang sekarang yang hero legend dulu ya, UR yang legend dulu, yang masa Shige dulu. Setahu gue udah yang kelihatan itu cuma skillnya doang yang AOE, teman-teman. Beda sama yang masa Shige versi yang SR, coy. Masih ada ini, tinggal dancernya doang. Kita skip aja, teman-teman. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini. Kita masih penasaran nih untuk skill-skill dari hero UR yang baru nih, teman-teman. Khususnya di fraksi yang lainnya juga ya. Oke, nanti semoga aja gue bisa nampilin atau nge-record video dari hero UR yang baru ya, coy. Semoga kita ketemu lagi untuk battle-battle selanjutnya. Oke, sampai jumpa di next video. Thank you.